Hello, hello, hello. Nih. Ada tengok aku buka. Tak ada, tak apa. Dekat info. Okey. Dapat pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kau nak makan? Kau cakap ni apa tu? Golden egg daripada KFC ni sedap. So that's why kita kerja je lah makan. Ayah, tu ayah, ayah, ayah. Ayah. Mari saya pelan lah. Kau makan KFC ya. Sama ni. Sama ni. Siapa sebuah ayah dengan adik tinggalkan tinggalkan kita kan? Jadi kami ke rumah. Kami ke rumah tak tahu nak buat apa. Tapi kita buat ini makanan. Sampai-sampai makanan. Sampai-sampai makan. Seronoklah haras. Ibu ayah cakap seronoklah haras bu. Balik ke bawah ni kan? Tonok dia. Tonok. So kita akan review yang ni. So yang ni tak lama rasanya. Maybe dalam tak ada rasanya macam ada badak. Dia buat ni untuk hello. Apa? Dia buat ni untuk tahu Cina kalau tak salah saya dah. Okay, so this one. Ni KFC Golden. Dia sebenarnya ya, yeah, eh. Okay, so yang ni golden egg, dia buat sebenar tahun baru China. Kalau tak salah ibu lah, dia buat untuk sebenar apa tahun baru China. So dia ada campur sikit, apa tu, apa nama benda tu bang? Apa tu? Apa tak ada bunyi? Daun ke? Dia ada campur bagi anda yang suka makan apa nama yang ikan apa nama tu telur macam mas telur ikan masin juga telur masin telur apa tu telur masin kalau anda nak akan jadi suka makan itu so yang this one memang bebek dan saya memang suka makan apa tu pizza yang ada telur ikan masin so this one dia tak lama so anda boleh kena purchase sekarang. Dia satu untuk saya, satu untuk Haras. Haras ambil air yang sumpah ni. Geram saya. Haris pula yang kena ambil air sumpah. Air tu tinggal sikit je lagi. Haris nak ambil satu, this one? Yang dia punya kaki. Kaki? This one ya? Aduh, nanti ayam sumpah. So, ada jenis orang sikit. Itu pula suka jenis ayam macam ni eh. Ayam apa nama ni? Ayam kaki. Pahal kan? Dia pedas sikit tapi sekarang memang cukup pedas. Masih sikit. Sedap. Memang tu makan eh. Tujuh minggu dah tak nak buat apa. Makan je lah. Pahal kan? Soalnya, so makan. Abang bagi tahu nanti apa tu? Abang bagi tahu apa rasa dia macam mana. So, makan dulu. Baca doa dulu bang. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma barik lana fi ma razaqana wa qina azabanna. Amin. Amin. Apa rupa macam rumah kain? Tak. Kita pakai apa? Kita sedap. Sedap? Sedap. Ini nice. Sedap. Dia ada pedas. Memang rasa golden egg dia. Okay, dia memang rasa macam betul satu egg telur masin tu. Eh, saya sebut telur ikan masin. Telur masin.
apa branding yang saya punya? Satu deh. Sudah deh. Tak baik branding kamu. Hah? Bunyi makan kuat sangat. Saya ada orang yang SMA. Apa itu? Eh, dia jatuh tak dengar bunyi apa tu makan. Jadi cepat-cepat lah sebab dia orang ni case is limited. Orang rasa dia tak teruskan kot yang menjadi golden egg ni. Sudah sepuluh? By the way, dekat KFC sekarang dia tak ada yang coleslaw punya yang apa tu? Kari sayur tu. Memang tak ada, dia orang gantikan dengan ni. So sangat-sangat mengecewakan sebab dia tak ada sekarang. Bukan KFC lah, namanya lah tak ada coleslaw yang sayur tu kan. Kalau saya suka makan, Tu lah. Sebab ayah masih main badminton kan? Kan dia cakap dia main badminton je dia. Dia orang tengok. Tak ada tiga. Akan je. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Dah payah ni? Ya. Ini lebih besar. Ayam pedas nyonya tu kan? Sama je rasa ayam tu. Tak. Ayam pedas nyonya tu bukan macam. Ayam pedas nyonya tu tom yum sikit. Ayam tak? Ayam tak? Tapi ayam sepuncang sama. By the way, ayam biasa air. Kita orang tak tunggu lama lagi. Kita tak tahu dia buat apa. Dah lah, tumpah. Lepas tu, dia punya air dalam tu cair. Selalu kan dia bagi yang jenis yang penting punya kan? Ha. Dia tak bagi macam tu. Aku empat. Update. Dah lah air dia cair. Cukup kanak. Dah ke bang? Satu. Apa komen abang? Apa komen abang? Komen ayat. Rasa ayam ini sedap, lebih sedap daripada ayam yang dulu. Ayam pedas ini tu tak ada lagi kan? Baru tu tak ada lagi kan? Cepat tu. Buat apa hujung minggu ni? Kita orang tak tahu buat apa. Jadi, kita tengok kami orang tayangan ibu buat live video tu. Lepas tu next week dah busy. Saya dah ada training. So tinggal lagi anak-anak. Lepas tu satu minggu dia lagi ada apa tu, kita orang ada kemasukan pelajar baru. That's why macam oh tak boleh ni memang. Yalah, nak rest the full badan. Pedas ke? Pedas? Tak payah. Saya tak. Ya ke? Rasa yang pedas sebenarnya macam sama lah dengan dia. Ni pek bunyi. Mikrofon saya tu dah sini. Anak saya tahu ada mikrofon dekat tu. Boleh nak makan lagi? Tak nak. Kenapa? Pedas? Pedas. Tengok. Hidung saya dah kepeluh lah.
Karena ada pedas tuh. Hah? Mau pedas. Oke ya tuh. Sangat disappointed dengan Ai dia. Ai saya tak ada. Ai. Lepas tu, sumpah. Sumpah lagi. Adik dia dah, adik dia ikut ayah dia balik kampung. Hari dia ada ada tournament badminton dekat kampung. Kita tak balik sebab beberapa hari lepas ada macam dia kan kita orang concern lah. So ada orang ronda dekat belakang rumah tu. Dia risau sikit lah nak tinggal ke rumah kan. Lepas tu nanti ada apa-apa berlaku. So yep, kita orang tak balik lah. Okay, so kita orang untuk membahagikan kat kita orang pada dua dua bahagian, dua group. Dia, teman saya dekat sini, and then my husband dengan anak yang kecil tu balik kampung. Tak sabar. Aduh, I minum berapa kali air, tak pedas. Dia sedap. Seriously, sedap. Dia kalau anda jenis yang memang suka salted egg, ini memang bagus untuk anda. Sebab nampak macam dia tak, dia bukan tapur macam tu. Dia memang dekat benda ayam dia sendiri tu ada rasa, ada salted egg tu. Awesome. Kalau makan satu egg ke, memang satu rumah baru satu egg. Memang sedap. Saya memang suka. Kalau macam masak apa kan, tak udang macam rumah, tak udang batu tu. Saya tak sikit ya satu egg tu. Memang sedap. Sama. Kau lama tak buat tu? Itu satu buat yang creamy butter tu je kan? Pedas? Nak dah memang kan lah. Pedas ke? Saya tak tahu. Nak habiskan ni pun tak dapat nak habiskan ni. Okey lah, kau habiskan tu. Air habis. Sebab air tu tumpah dari berbagai separuh kan? Kalau kita kita beli burger ayam itu mesti dia akan letak air. Tak ada lah, kita boleh pilih. Sprite, Milo. Tapi kan? Rasanya tu memang ada masam-masam dengan manis. Tapi tak suka. I don't like it. Saya tak suka yang ayam pedas ni ada. Tak sedap. Tengok, keluh. Hidung saya dah cukup keluh dah. Tak sedap. Kena cubalah dekat, kalau dekat KFC yang terdekat dengan anda. Sebab dia tak lama kot. Selalunya kat sini, dia sekejap je. Ada yang spesies-spesies saya prefer ayam KFC daripada ayam McDonald. Kalau Aras? Kalau Aras, saya suka KFC ke McDonald? KFC bukan McDonald. Bukan apa suka McDonald? Itu dia. Dia suka pedas tu. Suka pedas dia kan? Pedasnya. Pedas kan? Dia macam kalau kita makan apa tu, makan benda pedas. Sebab saya dan kecuali yang kecil tu lah, yang apa tu, ya hari saya tak apa gemar sangat sebab mungkin dia masih kecil kot. Aras memang suka pedas. My husband and me memang suka pedas. So kita makan pedas walaupun tak tahan tapi tetap makan. Kadang-kadang sampai terpatuk-patuk makan pedas. Tapi kita tetap makan juga. Ada satu lagi yang macam apa tu yang ibu dan ayah makan hari tu, kita nama masak lemak Mak Jenny. Nanti kita orang akan buat review untuk yang tu. Jadi saya akan paksa husband saya untuk teman saya buat review produk tu. Okay, tentu produk makanan tu sangat-sangat baik. That's why macam saya takkan apa tu buat review ataupun promote something yang
tak sedap, tak bagus. And then lepas tu you tak pernah cuba, and then you you want to review tak? Okay, saya pernah cuba before this untuk masak lemak, masak lemak daging salai macam ni. So memang awesome, sangat sedap daripada saya lah, okay. Sebab saya memang penggemar macam masakan, masak lemak, sambal, sambal udang, okay, benda-benda yang pedas. So masak, masak tu kan? Saya start mula, saya suka pedas start dari tahun, dari 6 tahun deh, 6 tahun ni kan 5 tahun macam tahun. Lama sangat abang hidup. Abang berapa tahun? Ha? Oh, tahun 8. 8 9. Tahun ni 8. Tahun 9. 9 sayang. Ha, Usah masa ni. Sepatutnya sekarang dah 3 kan bu? Ha, 3 kan? 3. Disebabkan PKP dan cuti sekolah. Bila mama masuk tahun ni dia? Bulan 3. Bulan 3? Bulan 3? Bulan 3 kan? Masuk tahun 3, bulan 3. Tapi officially dia masih tahun 2. So bulan 3 dia akan masuk tahun 3. Bulan 3 masuk tahun 3, betul kan? Saya ikut kelas saya. Kalau satu perdana, dua perdana. Lepas tu tahun 3 nanti tiga perdana. Oh, sampai 6 lah, sampai 6 perdana. Ha. Sekolah menengah hampir naik sekarang dalam kebudayaan. Iya, dah tu. Okey, ibu nak tanya abang satu soalan. Berapa soalan? Tak boleh tahan sebenarnya. Okay. Nak skip tak nak makan. Okey. Macam untuk sekolah. Sekolah apa tu? Sekolah belajar dekat rumah PTPR dengan sekolah dekat apa tu, memang sekolah masuk sekolah betul-betul, mana satu abang suka? Masuk sekolah betul-betul. Kenapa? Sebab boleh jumpa cikgu, jumpa kawan-kawan, boleh bongkak-bongkak. Dan lepas tu kalau dah habis ke sekolah ke datang sekolah, habis sekolah. Jadi saya paling suka ke sekolah, belajar ke sekolah. Saya tak suka sangat PTPR. Sebab PTPR rasa macam sunyi. Sunyi, kenapa abang seorang dia buat kerja? Ha? Abang seorang dia buat kerja tu? Haa. So, anak-anak ni, budak sekolah ni memang dia sangat teruja kalau boleh masuk sekolah balik kan. Tapi, itulah. Dalam keadaan sekarang ni, rasa ni memang takkan tutup lagi sekolah. Kecuali kalau ada apa-apa, kalau macam ada kes ke apa ke sekolah, jadi banyak masalah. Jadi, apa tu? Jadi ada terpaksa ditutup ke, maybe itulah. Tapi kita harap tak lah, okay? Kita mengharap tak adalah tutup sekolah pun, okay? Hopefully tak. Nak kita lagi. Okay, apa beza dia PDPR dengan sekolah fizikal? Maksudnya memang masuk sekolah betul-betul, apa beza dia? Beza apa tu, dekat. Bila dekat sekolah, kita boleh buat kita jadi tak sunyi sebab ada banyak kawan-kawan kita. Lepas tu bila kat PDPR pula nanti jadi macam kita seorang je lah buat kerja sekolah. Buat PDPR tak ada kawan-kawan, tak ada kawan-kawan. Lepas tu satu lagi, bila PDPR mesti ada orang, kadang-kadang ada kata kita kan. Tapi mana pergi PDPR orang kerja kita? Orang kerja kita? Adik ke kacau? Ibu ke kacau? Tak. Tapi ada kadang-kadang cakap memang selalu kacau lah. Tapi kat pergi dekat sekolah, cikgu akan tengok. Kenapa tu tengok murid-murid yang cakap ataupun yang kacau, murid-murid yang masih buat kerja. Maksudnya ada kawalan lah. Ha, ada kawalan. Macam menggat lah cikgu tu. Ha? Macam menggat lah. Mana boleh cakap cikgu macam menggat? Cikgu ni macam dia kawal keadaan. Maaf kalau bahasa dia mungkin mungkin tak apa-apa, okey sangat. Tapi kosa perkataan dia, okey? Kosa kata perkataan. Kosa kata perkataan. Whatever lah. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi beza dia? Tiga je bagi. Tiga je, okey? Okey, kalau dekat rumah ni, kita
kita macam belajar dari laptop kan bu? Kita belajar dari laptop. Mungkin laptop tu mungkin banyak orang suka main kan? Main game, main apa main tu semua tu. Lepas tu lepas habis buku dari sekolah mesti ada selalu minta kita ya. Itu minta. Masa kita boleh je semua. Ada juga yang tak boleh. Okey, kalau ke sekolah pula ayah macam lepas buku sekolah. Cuba sedawa. Okey lagi. Okey, mungkin bukan sekolah. Mungkin lepas kita buat kerja, cikgu akan siapa dah siap hantar ke sini. Lepas tu hantar buku kan. Lepas tu kita duduk je. Itulah saya suka ke sekolah sebab saya boleh tengok murid-murid buat apa. Oh, fokus ke maksudnya? Kita tak boleh main-main lagi lepas tu buat kerja tu. Jadi saya akan tulis nama saya buatkan buku nota ya. Lepas tu saya bawa pensel. Saya bersuat di nama siapa yang main. Tu dah suka. Abang suka sebab apa tu? Ada apa itu pada? Ada cikgu yang kawal, ada kemudian yelah macam tak ada gangguan. Tapi apa yang bagus dia kalau PDPR? Kalau duduk kat rumah, belajar dekat rumah, mesti ada yang bagus dia. Takkanlah semua yang tak bagus. Oh, yang bagus dekat kalau kat rumah kan? Lepas pergi sekolah macam lepas dah pergi sekolah kan, cikgu tak tembak, cikgu tak apa, jadi kita terus main je atau pernah dia baca abang-abang tu. Lepas tu kalau ke sekolah kan biasanya cikgu bila cikgu dah habis kerja ke sekolah kan, cikgu semak kita punya kertas. Lepas tu pula pun tu kerja. Lepas tu cikgu akan bagi apa tu bila dah bagi hukum kan. Bukan tu bukan ni. Lepas tu kan biasanya kalau dah habis masa cikgu akan kan lepaskan dah bunyi loceng tu kan ting tu. Lepas tu cikgu pun keluar. Lepas tu masa tu lah. Panjang betul cikgu jawapan abang mah. Jawapan memang panjang betul. Ibu bagi ayah bagi ayah komen panjang. Memang komen panjang. Ringkasnya, kalau dekat rumah ni waktu dia fleksibel. Maksudnya awak boleh main-main. Buat kerja bukan main-main. Buat kerja lepas tu boleh sambung terus. Terus apa? Terus boleh main lah. Terus boleh main. Dia apa? Cikgu akan alhamdulillah. Cikgu akan apa tu alang-alang bagi kerja sekolah akan macam ni bau. Kita kan dah habis kerja sekolah. Lepas tu lepas dah habis kerja sekolah kita terus tutup buku. Lepas tu kita main dengan adik. Lepas tu cikgu kadang-kadang tak bagi lagi kerja rumah. Okey. Lepas tu lah yang best dekat rumah. Lagi yang lagi satu kat sekolah. Bila cikgu tak ada kan? Bil cikgu. lepas ni. Okey, lepas tu bila ke sekolah pula? Bila dah habis kerja sekolah, kerja dekat sekolah lah. Lepas tu okey, lepas tu bila ni saya berita tengah meningkat lah. Mula-mula kita dah habis kerja sekolah. Lepas tu ni kat sekolah lah, dah habis kerja sekolah. Lepas tu lepas dah bunyi loceng terus semua hantar buku. Kadang-kadang tak ada macam cikgu matematik. Bila siapkan dekat rumah juga. Okey, lepas tu apa lagi lepas tu cikgu dah keluar. Cikgu akan kadang-kadang cikgu cepat masuk kelas. Kalau tak cepat masuk kelas tu sempatlah macam nak tulis nama lah orang. Abang suka tulis nama orang buat apa? Tengok kita orang sendawa-sendawa sebab apa tu? Yang ni dia pedas. Satu pedas, dia pedas lagi dah sebab sendawa-sendawa kan? Yang ni kan? Tak ada lah cakap.
Kawan siapa? Okay, kalau dekat sekolah ni, abang ada kawan yang siapa? Banyak kawan ya? Banyak kawan. Satu kelas kawan. Semua kawan abang. Lepas tu? Cerita lah. Mana siapa best friend abang? Habasi best friend ya? So saya punya penolong satu kelas. Nama sahabat. Lepas tu, dikira budak nakal lah juga, main nakal. Saya akan tahu tu nama dia, Zafran. Cakap orang nakal. Kenapa cakap orang nakal? Tak elok. Saya panggil apa? Degil. Jangan lu cakap macam tu. Jangan cakap orang nakal, kena degil. Macam apalah. Macam selalu main, selalu cakap. Selalu main dengan, selalu main dengan kawan-kawan ayah. Lagi satu, suka bercakap. Macam abang juga. Tak pernah main. Apa tu, bagi anda, saya tengok anak-anak eh. Dia anak-anak ni, biasanya dia punya sikap. Orang yang menjadi kawan kepada mereka, biasanya adalah mereka yang mempunyai identity personality. Ataupun memang betul-betul opposite personality. So, dia ada between dua elemen ni lah, tapi bergantung kepada macam mana karakter anak anda. Contoh kalau anak anda ni jenis yang macam sebab rasa dia banyak bercakap, dia banyak berinteraksi, dia suka bagi pendapat, dia suka bagi pandangan, dia suka pandangan dia diambil. So, he loves to lead, jadi dia suka mengetuai. Jadi, kawan-kawan kepada anak-anak anda ni, dia akan jenis orang yang mungkin figura dia jenis seperti itu juga. Macam Haras, dia berkawan dengan budak yang memang macam dia juga. Banyak cakap, sangat outspoken. Okay? Dan ada juga anak-anak yang bila dia ada personality macam tu, dia banyak cakap. Tapi dia cari budak yang kawan dengan dia tak banyak cakap. Ada juga. Telepon ayah, tak kau nak cakap, tapi kawan-kawan abang yang macam tu, abang rapat tak? Sangat rapat. Rapat. Tapi tak senang rapat. Siapa? Ha? Siapa? Rapat. Bukan, maksudnya yang rapat tadi. Kesian. Yang sangat rapat pun abang? Yang macam kawan dia, ada kan? Yang ada. Tak banyak cakap. Yang macam normal lah kawan bu. Normal kawan. Normal lah kawan. Tak ada. Dia nak cakap pasal girlfriend dia. Okay, dia nak cakap pasal bukan girlfriend. Dia kata, girlfriend, kawan perempuan betul. Malu lah ya. Dia ada kawan perempuan dekat sekolah. Masa dia tadika. Tadika pun dia ada kawan perempuan juga. Nama Nur. Memang betul-betul kampung kan kawan-kawan. Memang kawan baik lah sangat dia dengan yang apa ni, budak perempuan ni. Tapi memandangkan Haras dia sekolah kat tempat lain. Dan budak ni dia sekolah kat tempat lain. So dia orang tak bertemu. Tapi dulu daripada umur 5 tahun kan bang, sampai umur 6 tahun. Sampai umur 4 tahun sampai umur 6 tahun dia memang kalau menari ke, menyanyi ke, ini tak kan? Menari ke, memang menari dengan budak ni lah. Okay, menari dengan budak. Budak ni pendiam. Okay, of course saya boleh ada apa tu? Ada idea lah what kind of girl yang dia akan suka bila dia dewasa ni. Kenapa? Malu. Okay, budak dia mesti pendiam. Lu pendiam kan? Orang yang cantik tak macam very cute, okay. Siapa cantik lagi? Nusa ke? Nur. Nak pergi pilihan, dua cantik. Lebih cantik, okay. Of course, dia orang cute. So, anda risau tak kalau anak anda tertarik kepada yang berlainan cinta? Sebab orang takut, eh, kadang
orang cicik. Kalau budak-budak pun ada kebisa nak ada girlfriend, nak tertarik pada pelayanan jantina. Okay, itu perkembangan yang normal pada anak-anak. Okay, which is itu menunjukkan anak anda tengah develop. Okay, dia punya character. Okay, kalau macam usia daripada 5, katakan 6 ke atas, dia akan start untuk rasa macam tertarik kepada mereka yang berlainan jantina. Dan ada juga mereka yang menjadikan idola mereka adalah orang yang sama jantina. Macam idola pada kat sekolah siapa pengawas dia? Pengawas. Kenapa abang suka tengok dia? Karakter dia handsome. Handsome, pandai. Selalu hadir kat sekolah. Dia selalu arahkan dia punya kawan-kawan. Oh, diam, jangan main. Tapi dia kawan-kawan dia adalah juga kan. Tak ada dengar. Tapi dia jenis yang macam tak pendiam. Tak pendiam lah. Memang banyak cakap. So, kalau mungkin macam ibu bapa kat luar sana mungkin, oh, bila dengar anak ni, kita risau kan sekarang kan. Dalam tempoh orang kecoh pasal LGBT, lesbian, bisexual, LGBT, bisexual and transgender. Bagi yang haras, dia tak faham. Tahu tak lesbian tu apa? Lesbian tak tahu, okay? Okay, pernah dengar? Pernah saya tengok ke dalam gambar video tu. Pernah ada pop. Mesti pasal yang, apa tu? Datuk Sri Bida, Nono Zain. Bukan? Okay, bukan gay kan? Bukan. Yang tu ke? Yang lagi nanti tak boleh terangkan. Yang apa ni? Bisexual tak tahu kan? Dan gender tak tahu kan? Okay. Kalau ibu sebut perkataan ni, artinya abang tahu. Oh, apa itu pondat? Lelaki yang jadi perempuan. Lelaki yang jadi perempuan. Okay, abang tahu yang tu kan lelaki jadi perempuan. Kalau macam pernah ibu sebut macam pengkit, pengkit tahu tak? Tak tahu. So, knowledge maker pasal benda ini taklah sebanyak mana. Jadi, kita as a parent, kalau nak terang kepada mereka, ikut usia mereka lah. Jadi, untuk masa sekarang, saya tak akan terang apa itu lesbian, apa itu gay, apa itu bisexual, apa itu transgender. Tapi seboleh mungkin bila dia bercakap, dia berinteraksi dengan kita, kita bagi feedback lah kepada dia. Okay, ada benda kita kena jawab, ada benda yang kita kena prihatin nak tengok macam mana dia bercakap tu. Sebab masa dia cerita, yang budak lelaki pengawas tu handsome kan? Handsome dia cakap kan? Jangan risau, kadang-kadang ibu apa cepat menggelabah. Okay, bila anak-anak lelaki dia cakap yang handsome-nya, budak lelaki, handsome-nya abang tu. Kita tanya dulu apa karakter abang tu. Rupa-rupanya yang lelaki, budak lelaki tu tadi adalah pengawas. Okay, pengawas. Dan dia nak aku. Ha? Aku. Okay, dia nak jadi pengawas. So, he's looking forward to towards someone yang boleh jadi idol dia. So, jangan rasa pelik lah. Jangan rasa risau, jangan rasa menggelabah. But you have to really concern about apa yang dia cakap, apa yang dia berkata. So, tak semestinya budak bila dia cakap benda macam tu, dia terarah kepada benda yang tak elok. Okay, kita tengoklah one by one apa benda yang kita nak cakap tu. Good, kita risau. First, kalau dia kita tengok kawan-kawan abang yang lembut kan? Ada? Yang lelaki lah kan? Lelaki maksudnya lembut. Jalan-jalan. Okay, kalau macam dekat luar, apa anda tengok tak? Siapa? Kalau dalam kereta TV, siapa abang tengok? Yang lembut-lembut. Bukan Jenali. Jenali macam kakak aku. Upipin tak? Upipin tu lah, Upipin. Siapa dalam Upipin tu yang lembut-lembut? Abang Ma'el kan? Abang Ma'el. Abang Is. Abang Is ke? Oh, dia lembut. Abang tengok, kalau abang tengok orang lelaki lembut macam tu, apa abang rasa? Apa lah abang? Tak lah.
abang suka, abang rasa pelik tak tengok ada lelaki yang berkuasakan macam tu? Kenapa? Sebab dia biasanya lelaki kasar kan bu? Okay, this is knowledge lah. Maksudnya, bila kita tanya, duit, saya sebenarnya tengah berjumpa, tengah makan-makan, duit dia kan buruk-buruk kan. Supaya saya boleh ajar sikit bagaimana nak berinteraksi dengan mereka, nak songkir mereka punya pengetahuan berkenaan dengan satu aspek. So, dia bagi definisi lelaki, dia kena staff, apa tu, macam orang lelaki kalau dia cakap, dia bukan jadi macam lemah lembut sangat, masih ada, masih nampak macam macam kasar sikit lah, macam very strong sikit lah, jadi dia punya word. So kalau dia nampak lembut, dia jalan dia lembut, jalan lembut kan, tapi jangan letak kerisauan sangat lah, maybe dia akan berubah jadi dia dewasa. Cuma bila kita nampak anak-anak ada nampak, ada hint-hint seperti itu, kena tanya awal-awal, kena berinteraksi awal-awal, kena cakap awal-awal dengan kita lah. Which one kayak ni, tak okey. Perwasakan macam ni, Allah suka. Misalkan kata, kalau yang bersambat agama Islam, ada bolehlah cakap perkara-perkara. Sebab saya yakin semua orang, kebanyakan agama, bukan sebab kebanyakan agama dia menegah LGBT. Itu jadi, hopefully anda boleh tengok daripada awal lah dia. Ya, macam tu kalau kita cakap dengan dia, kita kena tengok dia punya state of mind lah bagaimana dia. Okay. Ada benda lain yang abang nak cakap? Ibu Anne lagi? Kenapa banyak perempuan yang lembut tapi banyak lelaki yang kasar? Kenapa banyak perempuan yang lembut, lelaki yang kasar? Sebab perempuan semula jadi dia memang lembut. Dia ikut macam kita punya biologi badan. Macam mana biologi? Abang tahu kan? Tutup badan. Okay, tutup badan kita. Okay, perempuan dengan lelaki ni tak sama kan bang? Dan tina lain. Abang lelaki, ibu perempuan. Kenapa abang rasa ibu lembut? Sebab hormon badan kita lain. Kalau contoh lelaki, dia ada lebih pada hormon testosterone dia. Hormon testosterone ni dia menyebab macam dia bagi input dalam otak kita. Dia macam ni tau. Kalau ibu explain dengan jawapan yang mudah. Kotor tangan saya. Dia macam ni. Kadang dalam otak ada benda macam ni tau dalam otak kita. Ada benda yang boleh sambung. Okay. Jadi benda tersebut bersambung disebabkan ada macam kandungan hormon dalam otak kita yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Even though otak kita sendiri pun ada beza, lelaki dan perempuan tu lain. Okay, jadi dalam badan kita dia ada sejenis hormon. Macam abang ada hormon testosterone, ibu ada hormon estrogen. Estrogen ni sebenarnya semula jadi dia akan bagi sifat kewanitaan itu kepada perempuan. Manakala lelaki bila dia dah balik, dia bagi sifat kelakian itu. Tetapi dua-dua, kita berdua ada dua-dua hormon ni. Tapi abang lebih. Abang lebih bahagian testosterone. That's why abang nampak kasar, abang nampak kasar, abang nampak kasar, abang nampak lelaki. Ibu macam nampak perempuan, suara kecil. Tak ada ibu suara macam ni kan. Suara kasar, suara besar tak. Suara saya kecil, suara saya lembut. Because of biologi badan kita, Allah dah jadikan lain-lain. Sama juga yang benda suplik. Dia kecil di suara. Aku tak dengar suara dia. Dia kecil di suara. Tak, dia sampai besar nanti dia kecil suara. Dia tak macam lelaki. Dia dah tunas. Ibu, ya. Bertakut ke? Ha? Bertakut ke? Okey, kita tak tahu saya ni ibu bawa apa pun tak. Tak. Apa lagi jadi? Kenapa perempuan lembut? Tak, aku tak tahu apa jadi. Kenapa adik dengan ayah sebejuk? Sebejuk. Kenapa ayah dengan adik? Kenapa selalu bergaduh? Cakap. Sebab abang dan adik selalu cemburu antara satu sama lain. Lalu ada rasa bersaing. So normal lah budak-budak. Normal.
macam biasa macam ibu dengan mak long, ibu dengan mak cu, ibu dengan panyang. Ada macam tu juga ke dulu? Ya, macam budak-budak. Ipak ni mak. Yalah, otan. Ha? Otan ni bawa-bawa dengan apa tu kena tu? Ataupun balik bawa yang otan yang jenis kayu tu. Tiga. Oh, garang. Bibu-bibu. Tapi itulah jadi orang. Apa nak ke ibu buat macam tu? Oh, no. Kalau nak boleh juga gaduh-gaduh lagi dengan adik ibu sikit. Nak? Aku pernah jadi ayah dulu. Apa? Aku pernah jadi ayah dulu. Ya ke? Sampai. Ibu. Dulu kan? Kita tak. Sebab kita kadang bila as a parent kan kita ada rasa macam ada sometimes dia punya noti, dia punya nasal, dia gaduh-gaduh dengan adik dia kan dia lama dia lama jadi tunggal dan maksudnya dia dalam 4 tahun macam tu lah baru ada adik dia. So bila dia apa ni dia nak buat sesuatu kan, dia punya perbezaan umur dengan adik dia tu menyebabkan macam sentiasa rasa macam nak gaduh dengan adik. Itu biasalah budak-budak kan, nama pun budak-budak. Nama budak. Tapi tak boleh biasakan macam tu kan. Apa kena sayang. Saya ada dua orang anak dia. Saya selalu bagi tahu dia macam tu. Abang ada adik, adik ada abang. Kalau ibu dan ayah dah tak ada lagi kat dunia ni, dah tak ada lagi kat dunia ni, abang menjaga adik, adik menjaga abang. Menjaga abang. Okay, tapi biasalah aku tak tak. Kau si orang dah noti dia sendiri. Macam ni pun orang cakap dia budak baik kan, masa umur dia. Dia tinggal dengan saya, seorang. Ya, yang PJJ lah dengan Mahal. Dia the one year. Okay, lama PJJ ya. Lepas tu saya bawa dia sekali. Dengan ayah dia masih mengajar dekat kampung. Really, really tough. Okay, sebab saya kena jaga dia seorang. Tapi Allah tahu bila you jaga anak seorang kan. Memang dia punya, apa tu, Allah bagi kemudahan lah. Lah, nak tanya dulu antara lelaki dan perempuan kaum yang mana satu ego dia lebih baik? Aku jawab tak. Ego apa? Ego tu apa? Perasaan nak. Mana seorang yang lebih ego? Mana orang yang yang kurang ego? Yang kurang ego rasa perempuan sebab dia macam kurang bersukan. Sisi ayah. Ha? Sisi ayah. Ibu ada tak ayah? Ha? Macam mana? Ibu ada tak ayah? Kenapa? Sebab mungkin perempuan dia macam tak kuat bersukan dan lelaki dia kadang-kadang ada banyak bersenam, berlari, berlatih. Apa tu ego tu? Rasa nak kena. Bukan pasal sukan ni, macam pendapat apa tu, biasa nak dia macam terbuang makan kan. Siapa yang selalu pilih terbuang makan? Siapa yang tentukan keputusan dekat kalau dekat rumah? I'm very dominant. Okay, itu bergantung pada macam Bro Aziz tadi, itu bergantung kepada bagaimana karakter pasangan anda. Which is, kalau pasangan anda jenis orang yang jenis orang yang pendiam, ayah kan pendiam, dia tak banyak cakap, banyak jugalah, tapi dia tak banyak memilih, dia tak suka memilih. Even dia tempat makan ke, buat apa-apa keputusan ke, dia tak suka buat. It's very santai dengan orang. So, berbeza dengan saya, I'm very dominant. Saya orang yang sangat-sangat dominant. Okay, jadi saya kalau saya buat keputusan, saya sangat-sangat tegas. Jadi pilihan untuk buat keputusan diberi kepada saya. So berbalik pada soalan Aziz tadi, which one yang orang yang lebih ego, lelaki ke perempuan?
perempuan, selalunya lelaki lah lebih info. Even though me and my husband, dia yang lebih info sebenarnya berbanding dengan saya. Kenapa? You tak suka kan? Kan? Saya saya lebih banyak beralah. Okay, walaupun saya very dominant, but saya tahu nak atur bagaimana saya boleh jadi pendukung daripada yang provide. Maksudnya saya apa tu? Sentiasa jadi orang yang mengikut. Sebab lelaki kita tak boleh letak dia sebagai pengikut. Itu dah macam letak ni standard lain. Bukan racist, bukan seksis. No. Tapi saya nak cakap ni, lelaki dan perempuan, lelaki memang you kena letak ke depan atau seksis. Even though you dominant, you have to follow. You tak boleh nak bagi lelaki ni dia jadi followers you. Tetapi you boleh jadikan dia pengikut tu tanpa sedar. Maksudnya macam me and my husband ni macam tu lah. Okay, even though anak-anak dia lelaki, of course dia sentiasa ada ego dia sini. Tapi saya nak, kalau saya nak bagi dia ikut saya, saya kena pandai apa tu, bermain dengan personality mereka supaya mereka tak nampak macam ikut saya, mereka macam buat keputusan mereka sendiri, tapi dalam masa yang sama mereka tak rasa mereka ni followers. So that is guys lah. Okay, you have to understand more. Ada soalan lagi? Tak payah tanya soalan tu, nanti macam-macam orang tanya. Okay, ibu nak tanya beberapa soalan last tu abang. Kalau kalau ibu bagi satu gambaran lah, satu benda yang macam satu peristiwa, if one day, satu hari nanti ibu dah tak ada, apa yang abang akan buat? Ibu dah tak ada kat dunia ni, apa abang pun apa? Abang pernah terbayang tak? Okay, cuba membayangkan ibu dah tak ada kat dunia. Maksudnya, orang nak tahu ya, nak cakap. Kan ibu kasihan kan? Ibu banyak lebih tahu daripada ayah. Jadi ayah tak boleh tanya beberapa soalan dengan ibu. Dan ayah akan tanya ayah juga, mesti ayah tak tanya. Sebab kadang-kadang ayah tak tahu. Kadang-kadang ayah tak tahu, contoh ayah cakap contohnya lah, ini ayah susah nak cari perkataan yang paling susah. Contohnya, curtain tu apa ya? Kalau ayah cakap paling susah lah. Paling susah Curtain? Curtain. Langsir. Ayah cakap, mungkin ayah akan cakap ayah tak tahu biar ayah sayang lah. Abang tak boleh ayah sayang. Okay, ada benda-benda yang abang nak tanya tapi abang tak boleh nak tanya dengan ayah, abang boleh tanya dengan ibu je, faham? Tahu? Faham, mungkin ayah akan belajar lebih lagi daripada kalau ibu macam belajar lebih lagi. Abang tak tahu. Okay, apa dia cuba ungkapkan adalah dia akan kurang dia macam both of us, me and my husband, dia ada character parenthood yang berbeza, sangat-sangat berbeza. Awal dulu, tapi sekarang dia nampak ada kesamaan sikit, ada betul give and take. Okay. Macam saya very loud and very outspoken. Saya jenis orang kalau saya tak suka, saya akan terus cakap. Okay, saya akan bagi tahu. Berbeza dengan my husband, dia jadi pemendam. Okay, benda dengan anak-anak, dia tak boleh nak, apa tu, dia tak boleh communicate sangat. Ada sikit lack of communication dekat situ lah. Okay, ada barrier dekat situ. So, cara kita menanganinya, saya selalu bagi dia buat keputusan untuk anak-anak. Okay, benda tentu saya dah buat before that, tetapi dia yang akan buat keputusan untuk anak-anak. Dan itu cara saya untuk latih lah. Jadi tentu macam kita tak tahu kan ajal kita, okay, sampai bila kita kind of one day kita dah tak ada kat dunia ni. So of course, of course kita nak dia ada kehidupan yang lebih baik. So
So I think that's all for me from us. Okay, thank you very much for watching. Nanti kita orang so buat world santai macam ni lah dengan dengan anak saya ni banyak cakap. Anak saya yang busu tak banyak cakap. So yang ni is my duplicate lah. Okay, ada jenis yang pemalu kan? Ya, ada jenis yang pemalu. Tapi dia banyak cakap juga. Cuma dia tak banyak sangat lah dia punya apa tu, apa yang nak cakap tu. But Haras ni memang dia jenis yalah, dia duplicate saya. Okay, orang yang so, say I think that's all from us. Thank you, see you next time. Thank you for watching. Have a good day. Assalamualaikum.